kurang gitu. Iya, kurang apa deh? Oh iya, Mas Anam. Oh, iya. Gimana ya kabar dia sekarang? Ya, kabar dia baik deh. Oh iya, kalau di sana sekolah berpendidikannya kayak gimana sih teh? Oh, Mas Anam. Mas Anam iya. Itu namanya Secata, Sekolah Calon Tamtama. Pada pendidikan pertama tamtama ini atau dikmata, secara umum kita bertujuan untuk mengubah pola pikir, tingkah laku, sikap, dan mental dari seorang sipil menjadi seorang prajurit TNI AD. Ini kita lakukan dengan memberikan pengetahuan, keterampilan dasar keprajuritan kepada seluruh siswa yang kelak nantinya berguna bagi mereka baik di kecabangannya masing-masing ataupun untuk penugasan-penugasan di lapangan kelak nantinya. Program-program yang kita buat di sini, kita memberikan mereka gizi yang seimbang. Ya, gizi yang seimbang ini, selain makan 3 kali sehari, kita memberikan snack pagi mereka itu tambahan madu kacang hijau. Karena di seputaran Pangalengan ini banyak susu sapi murni, kita memberikan susu sapi murni kepada mereka, ditambah juga dengan roti dan kadang-kadang teh jahe untuk menjaga kesehatan mereka sehingga mereka tetap memiliki imun tubuh yang baik. Ya gitulah Mas pendidikannya. Ya tapi kan si Anam orangnya nggak pede. Ah, masa sih nggak pede? Tapi tenang di sana. Walaupun dia nggak pede gimana pun, dari karakternya Sid yang menjadi seorang militer, dia pulang pasti akan jadi luar biasa. Mamanya di rumah, bangga sama dia. Saya melihat siswa Kaider Anam ini, karena mungkin mohon maaf berlatar belakang kuli bangunan, sehingga dia mempunyai kepercayaan diri yang kurang dibanding rekan-rekannya yang lain. Sehingga saya berpikir dan saya mencoba memberikan kesempatan yang lebih kepada dia dengan memberikan kepercayaan, baik dari memimpin yel-yel di tingkat satdik, kemudian memberikan kesempatan menjadi ketua kelas, kemudian juga sering memanggil yang bersangkutan untuk mengucapkan Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI di setiap kegiatan, terutama di kegiatan apel. Mari maju! Jalan! Tujuannya secara langsung dan nyata pada saat ini di bulan keempat, dia mempunyai kepercayaan diri yang lebih. Sehingga terlihat dengan nyata bahwa ada perbedaan ketika dia sebelum masuk dan saat ini. Bahwa dia saat ini sudah mampu memimpin kawan-kawannya 356 yang lainnya dalam memimpin yel-yel. Kemudian kelebihannya lagi ya, karena memang yang bersangkutan ini memiliki keinginan untuk menjadi prajurit TNI AD, sehingga dengan suhu udara Pangalengan ini yang rata-rata sekitar 16 sampai dengan 17 derajat, yang bersangkutan belum pernah sakit sama sekali. Sehingga saya meyakini dia memang memiliki mental yang kuat
untuk menjadi seorang prajurit TNI AD. By the way, Mas Andi masih sering kontekan sama Mas Anam ya? Masih waktu minggu kemarin dia pecahan sama Sandi. Tapi ada yang beda si dianya. Apa gitu? Dia agak kurusan. Itu mana agaknya. biasa latihan tentara gimana sih? Kerasnya enggak, tapi enggak apa-apa. Di sana dia dilatih jago perang, jago tembak, jadi seorang tentara yang profesional. Pasti orang tuanya dan Mas Andi akan bangga lah. Ntar ya Mas, saya beres. Sampai sekarang siswa ini sudah kurang lebih 4 bulan. Dan ini sudah masuk tahap akhir, di mana saat ini mereka melaksanakan latihan berganda atau aplikasi dari apa-apa yang mereka sudah pelajari dari ilmu-ilmu kemiliteran yang mereka dapatkan selama ini. Perhatikan prajurit sekalian. Kalian sedang melaksanakan tugas patroli, yang mana medan-medan yang kalian alami adalah medan-medan kritik. Dan medan-medan kritik tersebut sudah dikuasai oleh musuh. Untuk itu, waspadalah. Di mana kalian memandang, di situ pula laras kalian arahkan. Musuh berada di mana-mana. Kalian sudah diancam oleh musuh. Ya, kalian sudah diketahui oleh musuh. Segera lari. Merondok. Ya, merondok untuk mempersempit hijauan dari musuh. Apapun yang terjadi, tidak boleh kelihatan. Apapun yang terjadi, ya segera keluar dari lubang perlindungan. Tadi kan katanya video call-an ya sama Mas Anam ya? Iya. Terus gimana tuh? Ya, ngomong apa aja dia kemarin? Jadi dia cerita katanya punya teman di orang Lampung, terus orang Bandung. Ya banyak lah katanya sih. Seru terus ya bahagia katanya. Bahagia katanya? Iya, bahagia. Tetap semangat aja dia. Tapi Mas Andi ngomong-ngomong udah kasih semangat belum ke Mas Anam? Ya saya sebagai temannya ya jelas masih semangat sama doa supaya jadi ya, semangat sampai. Apa kabar nak? Alhamdulillah baik. Wes. Botak atau arana gen pendidikan? Ya, waras. Alhamdulillah san waras di dia. Syukur atuh. Heeh. Magang kan. Kan tuh kan dia mah madang nagen kan terjadwal. Nang kayak amun jam 5-an, karek magrib ya karek. Kumpul gitu teh. Sasadik teh. Jadi ente kos kuliah di kolos kuliah mah bebas.
Alak berang puting, gen. Makan desan, kurang tuh yang makan tuh kudu baris siraan. Kos gerak jalan, ini gerak jalan menuju ke kantin. Amun orang kan amun sipil makan orang koyong-koyong bae di mante. Kudu rapi baris siraan 40 jam teh. Amun sompan anun teh, kurang teh barang. Amun sompan jalan kurang rapi. Amun kan nyawan ke pelatih tetep bae ditindak sana. Kudu na di mah kudu rapi bae. Di sana ada nembak na alus atuh sanya. Nembak, iya, nembak tuh bernama, no. Dia belajar nembak manuk mah. Iya berarti kan balik berarti di dia. Belum 3 bulan lah lebih. 3 bulan, hebat atuh. Di tengah ya. Amin. Ya, ini tuh orang teh kepersiar san. Padahal megang HP doang. Pesiarna teh. Soalnya amun balik teh kan hari pesiar kan balik. PCR teh. Jadi cuman ngabaran ka indung, ka babaturan, cuman lewat layar bae gitu. Soalnya ker COVID. Kan ku pemerintahan teh temenang ka dindi teh san. Dinges amun didi di dieu bae. Nyaho jo Bandung kan kos kieu cok nuna. Jonana. San. Nya hayang nyantu baturan kam ye. Ah. Pin, ini Pin. Apa nam? Ini Pin. Batur kam Pin. Ini orang. Mas. Kenal enggak? Ini Mas, ini kawannya apa? Aidil Anam dari Lampung. Iya. Jadi enggak ya san orang mana bikin asuk di kabe orang Lampung, orang Jambi ayah, orang Sulawesi ayah di dia. Amunnya ya orang Lampung, tapi ternyata daerah Lampung daerah ini. Ini kawan akrab dari kecil. Iya, dari saya masuk apa namanya di Kaligawe kelas 6 kelas 1 SD baru bergabung sama dia gitu. Kalau di kampungnya sih sehari-hari udah mungkin udah gimana gitu kayak kakak sendiri gitu. Dan ibunya pun kayak apa namanya ya, udah nganggap iya kayak ibu sendiri. Kalau tidur nginep di situ kalau gitu. Yang namanya udah CS ya mungkin gitulah. Menurut bahkan dia waktu dulu juga emang pernah ngebela Sandi di waktu Sandi ya cek sama orang-orang lah sama teman-teman Sandi yang sejennya dia ngebela ya gitulah bahkan sampai ribut lah mukul ya pokoknya pengorbanannya ya salut lah jempol jadi terhadap Sandi itu kayak gimana ya CS lah gimana dalam susah ataupun duka bahagia tetap temenan terus sama Sandi. Nah Sal semangat banyak. Oh pasti San, pasti Jemput dan mandi. Hah? Dan mandi. Oh, dan mandi. Nangis mandi lah. Nangis doain atau? Nangis. Mantap. Tetap semangat, Nam. Siap. Hormat komandan. Ya, Dan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan nangis dong. Enggak. Yaudah. Cuman inget aja gitu, inget. Yang biasanya dulu kerja bareng iya. Di atas, ya enggak? Iya. Sekarang udah enggak ada, ya udahlah. Biarin.
Yang penting sih doa Sandi sertai dia lah supaya jadi orang benar baik sama ya semangat terus untuk membela negara dan bangsa. Bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Yang berdasarkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berdasarkan 1945.